Malam-malam. Malam. Ya kok dari luar nih. Ada ya. Oke, lanjut. Semua bubar pak ini. Cuma ada making an sedikit begitu ya lah. Pintar-pintar lah ya. Kasihan kalian kalau orang dapat. Ya. Kasihan kalau PPL baru dah beli kalau orang mau dapat tuh. Hihihi. Mau tambah urusan. Kandang ayam. Sekalian dia menyambung ayam mar. Kayaknya baru mau direncanakan. Soalnya tampaknya tempat baru. File ayam box. Ayam mangkuk. Iya. Tapi baru kayaknya. Baru karena itu DPVL baru. Baru semua. John. Kenapa? Mana? Peserta konten YouTube. Konten YouTube. Akun YouTube apa ini? Yang Alangga itu kan. Terus mau bilang PRT di situ tadi bawa. Bilang Pak. Tadi sore. Ya, tidak bilang, tapi kan orang polisi itu polisi hasar. Apa yang teman lihat? Iya. Ada di atas benar. Di atas. Di atas. Sudah dari tadi sini. Baru dari jam. Tambah di dorong, cacar sendiri pun. Sampai keluar kemari, karena Bapak menghindar kemari, jadi wajib kita memeriksa Bapak, saat Bapak ini apa? Ini serbet, Mas. Ada bawa, belakang? Ya. Apa di belakang? Oke, ada. Cuma, Cuma karena kalau dia diam tadi, kayak tadi nyenak membaca langsung hari itu mencurigakan polisi pak. Iya siap. Jadi nak boleh gerak-gerakan tambahan kalau nyenak buat apa-apa santai saja. Oh gitu? Iya. Oke. Santai saja. Iya. Tapi dikenal so. Bukan apa-apa. Siap. Orang. Iya. Polisi sama-sama. Iya. Iya. Santai. Berburu hantu. Ah, rumah-rumah atau orang sementara bikin konten hantu-hantu kayaknya. Kayak begitu, teman-teman urusan. Jadi kita sebagai polisi melihat sebagai polisi hasar dalam arti melihat hal kecil pun harus orang sambangi. Ada apa? Kalau begini kan sejelas kalau ternyata orang ada bikin kegiatan pencari hantu. Jadi hantu turun cari sekarang.
masa boleh serahat. Iya, oh, iya. Masa motong-motong urusan nah, lagi. Oh, iya. Boleh? Boleh, Pak. Oke, cuma masuk, Pak. Pintar-pintar lah, ngunik suka bagate, dia jam, iku masuk. Oh, iya, boleh? Boleh. Bangga juga dari situ. Mantap. Itu tiga hari lalu, Pak. Ada pembantu belum masuk. Iya. Mau masuk dulu. Masuk. Eka, ada. Sendiri. Berhenti di lorong tadi. Oh, di atas. Tangga jauh sekali ke ini lain sopi persiapan. Aldo. Aldo mana ini? Jadi ngana pancuri oh, tadi. Oh, depan ini depan tamang ini. Eh, siapa, Pak? Heh. Oh, ini dia. Bolong ini. Pura-pura tidur lagi ngana. Tahu lo. Sini, ambil bolong lo. Sudah sini, jongkok. Mana pian satu? Hah? Sudah di atas. Mana? Itu sudah lari ke atas tadi. Yang tua Aldo udah lari? Iya. Yang Aldo promosi itu tadi yang lari. Yang lari ke atas. Boleh promosi saja lari ke atas yang balik. Kita tahu rumah Pak. Mungkin apa itu? Berarti tidur lagi dia. Berarti kan. Baru berarti motor. Kita boleh.
Coba deh, motor yang acara sini kita. Kita yang kemudian kita yang acara sini kita. Kenal maaf ya. Iya Aldo. Tadi lu tuh udah baca akar pertama. Yang tuh nabi pada rumah tadi malam. Yang tuh udah baca akar duluan, Nang. Cuma kan dia ini dia sudah pelih ya tuh dari atas di bawah. Oh yang baju putih dia sudah lebih dulu ke sana. Iya. Dia pengen mau lari. Dua orang yang Alfamart lah. Jelas Pak cerita ya? Mana lagi Pak? Mana-mana mau satu, di mana lagi? Tekuat? Di... apa? Di... apa sih? Air tambah ke sini. Kedua, TKP, di mana lagi? Bar di... apa? Bardo situ. Bardo, so tiga, di mana lagi? So lima Pak. Oh, so lima? Iya. Oh, jadi barang paling mahal apa Unami? Paling mahal Nyawangi. Nyawangi? Iya Pak. Total semua berapa? Dari 5 TKP ini, 5 Alfamart atau Indomaret, semua mau dibagi? Alfamart. Sekitar 2 juta lebih. 2 juta lebih? Ini yang kasus pencurian di Alfamart dan Indomaret yang ada di Kota Bitung. Ada 5 TKP. Dan untuk karyawan sudah melapor di Polsek Matuari. Polsek Matuari. Dan kita langsung mengarah ke Polsek Matuari. Untuk pengembangan ada 2 orang. Yang Aldo masih lari. Mana pernah masalah ini? Kristo. Nah, jadi untuk tadi pas di acara Kristo sempat Aldo sempat tak lari karena melihat polisi datang dan ini pura-pura tidur masuk dalam rumah pura-pura atau alasan dia tidur tapi kita sudah mengenalinya kan. Jadi ya teman-teman urusan. Ada ini. Oh, enggak. Pasti tersiram bagus. Di mana dia lari? Ada di hutan situ dia tadi. Boleh kita kalau cuma pinai. Enggak om, saya nggak masih gelap. Mau putar yang sampai yang sini boleh. Mau putar lihat atas. Dia lari di mana itu? Mau di orang sini cepat dong. Mana hanya kasir ada? Ada kasir. Ambil dong. Ayo. Siapa? Ini dari kemana mana? Ini dari Kalimantan ya? Hah? Dari mana? Dan yang apa support untuk tim Tarsius yang dari Kalimantan terima kasih banyak sudah membantu center sangat membantu dan sangat-sangat membantu untuk penerangan untuk tim Tarsius terima kasih untuk yang sudah membantu masih ke sini nih Pak belum bukan apa swap itu cuma 5 TKP Indomaret dengan Alfamart 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 ngan ikut sama Alfamart. Kan sudah toh? Alfamart. 5 TKP kan. Air Tembaga. Alfamart Pardo. Pardo. Air Tembaga. Girian. Girian. Muka rumah sakit Mani Manembo. Mani Manembo. Di mana satu? Di Madidir. Madidir. Air Tembaga. Iya, Air Tembaga sudah. Sudah Madidir berarti. Mana bawa motor? Jadi aku bonceng. Iya. DPC 1 lari. Berarti
Jadi orang itu terbilang dusu. Jadi orang langsung untuk tim langsung mengarah ke Polsek Matuari karena LP-nya di Polsek Matuari ada dua tersangka, tapi satu sempat lari karena posisi gelap dan medannya mereka lebih tahu. Posisi juga tadi sempat lihat DP tangga memang sampai di dagu. Ah, lumayan. Berapa lama buron? Om? Sekitar 3 bulan. 3 bulan. Kurang lebih 3 bulan buron. Karena pada saat kita cari di rumahnya di Pardo, selalu mereka melarikan diri. Terakhir dan tadi malam, no? Terakhir tadi malam, orang tuanya tidak proaktif untuk menyerahkan diri. Iya, sebegini, no? Sama-sama urusan. PR lagi satu orang. Mereka sudah sama orang dua peran. Orang mana ke tim? Pardo. Yang ada LP pencurian apel markas. Satu masih lari sih. Coba kasih dia. Jadi tim langsung menyerahkan ke Polsek Matuari. Bang, siap. Yang LP-nya pencurian apel markas. Oh, ada dua tuh dorongnya. Satu udah lari tadi. Satu masih udah lari, jadi kurang cukup membantu, kan? Nah, sudah. Kamu ngitir nggak sebanyak? Siap. Siap, Pak Tandro. Bang Zul, woi. Foto lah. Ayo cepat. Ayo cepat. Ada saja mulai sana, ada apa lagi. Mana? Jatuh? Ada tuh LP tuh hari kakak ini ada share di grup atau orang? Orang yang Alfamart itu dong. Alfamart dan DP video dan video donda CCTV dan masih ada nggak dihapus atau Pak Fadli? Donda kini di laut. Ada nggak? Atau Pak Mawata ada nggak? Donda berapa?